Selamat malam, apa kabar teman-temanku yang ada di Sumatera dan saya saat ini sementara tinggal di Jatinangor, Sumatera. Di ini saya menemani anak saya di kampus IPDN Jatinangor. Wah, malam ini anak saya bertugas di kampus IPDN Jatinangor yang sudah cukup lama mengabdi sebagai pengasuh untuk adik-adiknya yang sedang mengikuti pendidikan di Institut Pendidikan Dalam Negeri di Jatinangor. Ya, setelah saya pulang dari Kuningan, saya harus beberapa hari tinggal di Jatinangor untuk menemani dan memberikan support anak saya, karena besok anak saya akan mengikuti ujian tesis penyelesaian program S2-nya. Ya, sebagai orang tua, saya wajib memberikan dukungan untuk anak yang lagi mengikuti pendidikan. Setelah itu saya kembali ke Jakarta karena ada urusan administrasi yang ada sedikit kesalahan dari program ILM yang harus saya selesaikan agar tidak terhambat tim pusat memproses penyelesaian